Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ikhwati fillah. Azanya Allah wa iyakum. Kita lanjutkan kembali dari kita di Tirsul Lughatil Arabiyah. Masih di pelajaran 10 ya. Kemarin kita baru diulang lagi bacaannya. Yang belum siapa kemarin ya? Pak Agung belum ya? Pak Agung ya kan. Ad-Darsul Ashir. Ad-Darsul Ashir. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. A anta talibun jadidun? Na'am. Ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadin. Muhammad. Ismi Muhammadun. Wa man hadzal fatal ladzi ma'a? Huwa zamili. Ahuwa aidan minal Hindi? La, huwa minal Yabani. Masmuhu? Ismuhu Hamzatu. Ma lugatuka ya Muhammadu? Lugati al-Urdiyatu. Ahiya lugatun sahlatun? Naam, hiya lugatun sahlatun. Wa Hamzatu ma lugatuhu? Lugatuhul Yabaniyatu. Wa hiya lugatun sohbatun. Aina abuka ya Muhammad? Abuka. Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti. Ma'a abi. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarisatun hunaka. Adhahabtu ila al-habata ini. Yang ditanyakan orang keduanya. Adhahabta ila al-Kuwaiti ya Muhammadu. Na'am, dhahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yaban. Huwa tajirun kabirun. Alaka akun ya Muhammadu? Na'am, li akun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil mudir fil fil madina til munawarati. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha Muhandisun. Ha. Bukan muha ya. Beda muhandisun beda. Muhandisun. A indaka sayaratun ya akhi? La, ma indi sayaratun. Indi darrajatun hamzatu indahu sayaratun. Ya, satu lagi. Pak Wasman. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. A anta talibun jadidun? Na'am. Ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Waman hadal fata ladhi Waman hadal fata ladhi Ha-nya panjang ini dua harokat. Waman hadal fata
ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من الهندي؟ لا، هو من الياباني. ما اسمه؟ اسمه حمزة. ما لغتك يا محمد؟ لغتي الأردية. أهي لغة سهلة؟ نعم، هي لغة سهلة. وحمزة ما لغته؟ لغته اليابانية، وهي لغة صعبة. أين أبوك يا محمد؟ أبي في الكويت، هو طبيب شهير. وأين أمك؟ هي أيضا في الكويت مع أبي، هي مدرسة هناك. هي مدرسة هناك. أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ نعم، ذهبت. وزميلك أين أبوه؟ أبوه في اليابان، هو تاجر كبير. ألك أخ يا محمد؟ نعم، لي أخ واحد اسمه أسامة، وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها ولي أخت واحدة اسمها زينب، وهي في العراق مع زوجها. زوجها مهندس. أعندك سيارة يا أخي؟ لا، ما عندي سيارة، عندي دراجة. حمزة عنده سيارة. يا بارك الله فيك. يا baik, ad-darsul 'ashir, pelajaran yang ke-10. Pada pelajaran ini, kalau kita cermati, penulis sudah mencampurkan pelajaran-pelajaran yang dari awal dulu ya. Keseimbangan buku ini, keseimbangan tulis lugah ya, belajarnya sedikit-sedikit beberapa konsep-konsep nahwu disampaikan dalam sedikit-sedikit ya. Dari awal ini jar majrur sudah masuk ya kan. Mudhaf ilaihi ada juga. Na'at man'ut yang kita pelajari ada juga ya kan. Misalkan jar majrur ya fil yabani misalkan. Yang mudhaf ilaihi contohnya ya itu nanti yang baru itu. Yang mudhaf ilaihi yang bukan dhamir ada enggak? Ya enggak ada ya. Terus kalau na'at man'ut contohnya lugotun sahlatun tabibun syahirun. Nah. Kemudian di dars ini nambah satu yang mudhaf ilaihi dengan dhamir ya. Misalkan ya, contohnya apa di sini? Lugotuhu ya, misalkan lugotun lugatuhu berarti bahasanya dia kan. Lugatuhu itu adalah struktur idofah ya. Paham gak maksudnya? Lugah dia mudof. Hu mudof ilahi. Fi mahali jarin. Ya. Pak Syafuddin paham gak? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi misalkan gini. Kemarin kan kita belajar mudhaf ilaihi diidhofahkan dengan nama baitun ya. Misalkan baitun kan? Ditambah Muhammad
kan jadinya. Baik. Baik, rumahnya Muhammad apa nama disebutnya? Yaitu Muhammadin. Nah, ini adalah susunan mudhaf mudhaf ilaihi. Ini adalah mudhafnya, ini mudhaf ilaihi ya. Dan ini selalu majrur. Nah, Muhammad itu kan kita kata-katanya kan dia. Jadi kita jadikan dia sebagai domir ya. Jadi menjadi baitu, kalau ini jadi baitu, baituhu gitu. Nah, ini sama. Ini adalah masih sama kan? Ini mudhaf, ini mudhaf ilaihi dalam bentuk dhamir. Misalkan di sini adalah Aisyah. Kata gantinya apa berarti kalau ini? Baitu ha. Ini Pak. Paham enggak Pak Saifuddin? Insyaallah paham ya. Ini kan cuma diganti dengan domir. Aisyah kan kata gantinya dia perempuan. Ya. Misalkan saya nih. Ini kan misalkan Afif ya. Saya bilang kan nama saya Afif ya. Berarti kalau saya bilang baik, baik itu Afif. Saya bilang kalau saya sendiri ya saya berarti baik, cuma saya baiti. Baiti pakai ya mutakallim. Baik, makasih. Baiti gitu ya. Ya misalkan ini ada Pak Muslim. Saya di depan Pak Muslim ya. Berarti kalau saya bilang ini berarti baitu anta, baitu ka gitu. Baik juga. Jadi ini dari sisi saya ya. Dari sisi saya kan kalau Pak Muslim orang kedua antara. Tuh. Di sini digabungkan itu ya. Yang perlu diketahui ya. Tetap itu sesungguhnya mudhaf-mudhaf ilahi. Ka itu fi mahali jarin karena ka tidak bisa berubah-berubah ya, misalkan bait kecuali nanti baituki ya. Ya, misalkan baituhu enggak bisa baitu ha, antara jadi berbeda lagi. Hu itu adalah yang mabni ya. Baituha enggak bisa diganti-ganti, tetap dia. Kalau baitihi, oh iya kalau baitihi karena dia ada kasrohnya. Ada majrur taunya. Huruf jarat taunya. Baitihi dia menjadi karena enggak bisa baitihu karena berat kan. Jadilah karena titiknya di sini fi baitihi. Ya karena baitinya di sini majrur ya. Tapi enggak bisa baitihu. Karena ya thiqal karena berat. Jadinya hi-nya itu hu di berubah jadi hi. Tapi hu dan berubah jadi hi itu bukan karena mudhaf ilaihi ya kan. Contohnya yang lain misalkan harfu jar li ya kan li. Nanti kalau dia bersambung dengan dhamir misalkan lillah dia menjadi fathah. Ya misalkan lillahi, misalkan lillahi li Muhammad. Ini kan li kan milik Muhammad. Tapi ketika Muhammad itu dijadikan dhamir dia, dia menjadi fathah lahu ya. Gitu. Baituhu, baitu, baiti semua mudah-mudah ya. Baiti, baituha, baitu. Baitu Muhammad juga mudah-mudah ya, Pak. Ya. Beda susunan. Baitu. Fi mahali jar, fi mahali itu artinya menempati posisi jar. Karena dia enggak bisa berubah-berubah sebenarnya. Mabni. Ketika mabni namanya fi mahali jarin karena tempatnya mudhaf ilaihi itu tempatnya jar kan? Mudhaf ilaihi itu mesti majrur
ketika domir menempati posisi itu, dia kita karena dia nggak bisa ketahuan tuh majrurnya aiu-aiu-nya, maka kita katakan fi mahal jarin, karena domir itu mabni, domir itu mabni. Selain demikian juga ketika kemarin kita sebut apa domir khafid ya, domir khafid jar ya, domir khafid bil idofah kalau itu ya, ya domir khafid bil idofah, domir majrur karena idofah. Ada juga di sini domir yang majrur karena harfu jar. Harfu jar juga misalkan di sini apa contohnya ada nggak di sini li ya, li ini ya kan, li lahu, li ini kan lam harfu jar ditambah ya mutakalim kan, milik saya ya. Milik saya, kalau milik kamu apa laka, kalau milik dia lahu ya. Kalau milik mereka lahum, kalau milik dia perempuan laha, ya kan? Nah ini susunannya apa? Susunannya ini apa? Jar majrur, jar majrur. Lam harfu jar, hu domir, mabni fi mahali jarin. Nah, lanjut sekarang tamarin, tamarin, ya. Kita kerjakan bersama-sama aja nih. Ya, nomor satu, mas muka ismi siapa nih? Ismi siapa di sini? Ya, ismi, nah, namanya sendiri-sendiri ya. Oh iya, ya udah satu-satu deh. Ah, Pak, dari Pak Muslim, satu, satu, Pak. Mas muka, jawab sekalian. Nanti kita lihat satu jawabannya. Ismi Muslim. Ya. Muslimin atau Muslimin? Muslimun. Apa? Tapi kalau nama mabni ya. Bisa bisa bilang mabni, bisa enggak juga sih. Kalau namanya mu'rab, nah muslimun termasuk yang mu'rab kalau katanya muslim. Oh, mu'rab ya. Muhammadin bisa mu'rab. Muhammadin, Muhammadin, Muhammadan. Muslimin juga. Ya. Kedua, min aina anta ya Pak Saudin. Min aina anta? Ana minal ya ya ma Yaman. Jawab aja. Min mana? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Min aina anta? Ana minal Indu. Min in min. Kalau Indonesia enggak ada alnya. Min in Indonesia. Ma lughatuka? Lughati Indonesia tu. Indonesia tu. Oh, Indonesia tu ya. Karena Indonesia tu di sini. Ya, empat. Aina. Aina abuka? Abuka. Abi. 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 Fi, fi. Aina, aina. Kalau ini bukan min aina, tapi aina. Di mana? Di mana dia letaknya sekarang? Nah, tinggal di mana dia? Tegal gimana? Ya. Hua fi Tegal. Nomor 5. Aina ummuka? Jawabnya gimana? Hiya atau ummi? Ya. Hiya fil mana atau ummi fil mana? Boleh juga. Iya, mana Pak? Di mana sekarang? Di Malang. Sudah masih hidup? Alhamdulillah. Di Malang. Di Malang. Ya. Nomor balik lagi nomor 6. Nomor 6. Alaka akhun? La. La. Jawabannya terus ya? Lam. La. Kayak contoh yang di atas itu. Kalau la lam ahun mali mal, mali mali ahun, kalau ahun
lebih karena pertanyaannya alaka ya. Kalau yang tadi ma indaka sayaroh, jawabannya la ma indi sayaroh. Alaka akhun, kalau jawabannya la ma li. Ma li, ya kan? Bukan ma indi, kalau akhun, akhun itu lebih dekat. Kalau akhun cocoknya pakai li ya. Pertanyaannya juga li kan? Hmm. Kalau indi, inda itu yang terpisah barang-barang. Iya. Kalau saudara itu termasuk ya, termasuk bagian gitu. Barang-barang itu baru. Jadi gimana nih ulangi Pak Mas? Alaka akhun. La ma li akhun. Ma li akhun. Ma li akhun. Ya. Lanjutnya. Alaka akhun. Nomor berapa? 7 ya. Oh, tuh negara. Nomor 7. Nomor bawah, Pak. Alak nomor 7 kan kan 1 2 3 4 balik ke kiri lagi. Alak 6 itu 6. Ana 6 7. Jadi udah dong. Itu 7. Iya, ana 7. Oh. Iya. Nomornya nomornya udah benar kan 7 kan? Enggak salah nomor kan? Salah. Alaka ukhtun. Naam. Mana? Naam li. Heeh. Ukhtun. Ukhtun. Nah. Oh, 8. Indaka sayyaratun? La, ma indi sayyaratun. Nomor 9. La indaka darajatun? Naam. Indi darajatun. Halo? La indaka qalam? Naam. Naam. Gimana tulisannya? Naam li indi. Indi, kan pertanyaannya pakai inda kan? Kalau kolam jadi jawabannya, gimana Pak? Ulangi. Inda ka kolamun. Naam dulu kan? Naam tolak. Kalau pertanyaan A hal itu namanya pertanyaan jawabannya ya atau tidak ya kan? Apakah apakah kamu begini atau begini? Jawabannya kan ya atau tidak. Ya, pertanyaannya yes no question lah. Jadi jawab dulu. Indaka apa tadi kolamun? Ya? Naam. Ya. Ini kolamun. Indaka daftar. Nah, ini daftar. Ya. Pak Syahudin. Nomor. Aabu ka tajirun. Aabu ka. A'abuka tajirun. Tajirun apa Pak? La. Abi. La. Abi. Apa? Petani Pak ya? Falahun. 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 Abi falahun. Ya di sini abuka ini termasuk asma'ul khumsah ketika diidhofahkan keluar wawunya. Tapi ketika diidhofkan dengan ya mutlaqalin, ya-nya hilang. Ya, abi waunya hilang kan. Hilangnya itu karena berat ya. Ya, enggak bisa abui ya, termasuk yang berat ya. Ini bukan termasuk lin juga ya kalau nah, kan. Ini berganti. Ya. Kalau lin kan abui ya. Jadi jadian karena berat ya dipermudah menjadi abi, waunya hilang. Iya, tadi jawabannya apa Pak? Betul. La abi falahun. Bagus. Lanjut. Min aina Muhammadin? Nah, ini cetek ya. Ya. Betul Muhammad menari dari ini ya. Lanjut. Malikatuhu. Lugot. Kalau lugotuhu enggak bisa jadi lugot. Pertanyaan kan dia tetap dia. Kalau Tugatuka jadi jawabannya ya. Orang ketiga tetap malu gatuhu.
bahasanya siapa? Dia orang ketiga. Berarti ini kembali ke pertanyaan sebelumnya. Nah, pertanyaan hunya ini kembali ke Muhammad ya. Berarti ya kan? Malugatuhu. Iya, lugatuhu Muhammad. Nah, dari Muhammad lugatuhu apa? Ya. Apa tadi? Oh, ini dia jawabannya. Apa? Urdiyatu. Berarti tuhu. Ma lugatuhu apakah? Apakah bahasanya dia? Heeh. Lugatuhu Urdiyah. Ah, lugatuhul Urdiyah. Iya. Oke. Ya, kan? Paham? Paham ya? Lanjut. Di mana bapaknya? Ada juga nih. Ada teks. Abu fil Kuwait. Ya, Abu fil Kuwait. Kok suruh ya? Aina ummuhu? Ummuhu fil Kuwait. Ummuhu fil Kuwait. Ya. Min aina Hamzatu? Huwa minal yabaniya ya minal yabaniya tu minal yabani minal yabani yaban yabani aja mana sih jawabannya di ada enggak Hamzah minal yabani Hamzah minal yabani ya minal yabani mana yabani. Oh, ya. Ma lughatuhul yabaniyatu. Ya, lughatuhul yabaniyatu. Sekarang 19. Aina abuhu? Hu ini kembali ke siapa? Kembali ke orang. Aina abuhu? Di ayahmu hu ayahnya ayahnya kembali ke siapa nih sebenarnya siapa ya Andra soalnya tadi ayahnya ngomong iya aina abuhu di sini coba tanya terjemahnya bapak aina abuhu di mana bapaknya di mana bapaknya bapaknya siapa ini bapaknya Hamzah ini yang pertanyaan sebelumnya itu kan 17 ini aina Hamzah malu watuhu, aina abuhu ini dikaitkan aja ya. Hamziahnya apa gimana? Bapaknya? Ada jawabannya? Ada. Iya. Ya jawabannya. Ya. Berarti? Bukan minal. Nah, aina itu kan artinya di mana? Jawabannya fi. Kalau min aina baru min ya kan? Aina abuhu. Hu. Ini juga. Hua atau abuhu, tampak kata kata ganti juga bagus. Hua atau abuhu. Hua. Hua fil yabani. Fil yabani. Nah, 20. Aina al-jayyani. Hia fil kuwaiti. Lihat di mana? Iya, Irak. Hia fil Irak kok ada apa? Bali ukhtun wahidatun ismuha Zainab ya. Ya fil Iraq. Jawabannya berarti fil Iraq. Ulangi. Aina Zainab. Fil Iraq. Ya, langsung lagi. Ya. Ma ya. Aidza wujuha. Ya toh. Wah, lain. Ya, azwajah lagi. Nah, satu lagi. Azwajah. Itu a pertanyaan. Berarti azwajah. Azwajah bukan azwajah ya. Azwajah. Mudarisun. La. Katakan dia aja. La. Hua atau hiya?
Apa pekerjaan yang benar? La huwa muhandisun. Ulangi, Pak. La huwa muhandisun. Ya, pertanyaannya ulangi juga. A zaujaha. Yaujuha. Kenapa aja? Ya. Mudarisun. La huwa. Huwa muhandisun. Ya. Enggak disesuaikan aja dengernya ya. Dua jadi. Kalau korban ya laki juga. Kalau pertanyaannya anta, jawabannya jadi saya, ya. Disesuaikan. Baik, nomor yang kedua. Dok fil faroghi fi mayali bidomir. Ya ini. Dok fil faroghi fi mayali al-domir. H atau H. Ini tadi yang diidofahkan ke domir, ya. Ya, disesuaikan ya. Hu atau H. Pertanyaannya adalah lebih ke mudzakkar atau mu'anas. Antum pilih. Kalau mudzakkar hu, kalau mu'anas berarti ha. Ya, gampang ya. Kalau ya, tinggal tambah hu atau ha, sesuaikan. Dia mu'anas atau mudzakkar. Lanjutnya, Pak Wasman ya? Iya, Pak. Hadhil. Bintu. Iya. Ya, bintu apa sebagai al-bintu? Al-bintu apa sesunannya? Badal. Hadhil bintu talibatun. Lanjut. Ya, Zainabu. Ya, karena apa? Nama perempuan kita ditanu. Ya. Ismuha Zainabu. Tabibun. Wa bintu. Kok bintu sih? Muhandisun ya. Muhandisun pakai hak. Muhandisun baru pakai hak. Ya, ulangi, Pak. Muhammadun tabibun. Ya, ini nakma bukan. Yang mana? Susunannya apa Muhammad? Muhammadun tabibun bukan nakma. Mengapa bukan nakman? Ot? Karena tabibunnya tidak ngikutin Muhammadun. Muhammadun itu meskipun tanwin dia ma'rifah karena nama. Nah, Muhammadun itu ya. Itu meskipun tanwin dia adalah ma'rifah. Adapun tabibun ini nakirah. Ya, ya Muhammadun ini enggak ada al-Muhammadun enggak kan? Muhammadun ini nama. Berarti Muhammadun tabibun susunannya bukan tadi roh dapat ini Pak. Dari Tasyabi ya. Ya, berarti susunannya ini apa? Bukan Nafman'ud. Coba diterjemahkan. Bukan kalau Nafman'ud berarti bermakna sifat. Coba Muhammad yang dokter. Cocok enggak? Muhammad yang dokter enggak kan? Ya. Muhammad yang benar adalah Muhammad adalah seorang dokter. Kalau kayak gitu itu sebenarnya apa? Bukan mudah-mudah wilayah, bukan Nafman'ud juga, bukan Jarmajur apa? Kalimat ini berarti kalau kalimat ada seperti predikat kalau dalam bahasa Arab namanya mubtada dan khabar. Iya. Lanjut, Pak. Ini. Jangan enggak bingung karena emang Muhammad itu tanwin ya. Beda kan dengan nama dengan misalkan nama orang Tabibun Syahirun gitu ya. Dan naat man'ut itu yang naatnya itu sifat. Syahir misalkan Jadidun. Jadidun ya kan? Jadidun. Yang kedua, Syahirun ya. Jamilun ya. Itu. Ya, calon lama-lama bisa ini ya, bisa apa? Cepat ininya mengidentifikasinya. Lanjut. Atau belum selesai tadi ya? Coba ulangi lagi, Pak. Muhammadun tabibun. Wa ibnuhu muhandisun. Jangan ha. Muhandisun. Ya. Ya, Pak. Nah, ya. Ya.
nomor 4 dulu. Kembali ke mana nih? Dua toh. Jangan dengan tumbah ya. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumaridun. Coba terjemahkan apa, Pak? Aisyah adalah seorang dokter wanita. Wanita atau perempuan. Dan saudara dan saudari saudarinya adalah dan saudarinya adalah seorang perawat. Ya, awal memang kharaja Muhammadun min al-qasri wa kharaja ma'ahu jamiluhu. Ya. Jamilu di sini tomah karena fa'il ya. Terjemahkan, Pak. Telah keluar Muhammad dari kelas. Dan keluar bersamaan dengannya temannya. Iya. Iya. Tadi ya, paham ya tadi ya, bisa kan paham kan? Kadang ketiga, hati khom satu ini. Hati berikanlah hati khom satu as'ilatin wa ajwibatin kami salil ati. Berilah bu, datangkanlah atau buatlah 5 pertanyaan dan jawaban kami salil ati. Hati karena ini hati ini fiil namanya ismu fiil amr. Khomsata. Kenapa khomsata? Kenapa enggak khomsatan? Khomsata as'ilatin. Mudhof ya. As'ilatin ini bukan. Ini jar majrur, ini mudhof ilaihi tapi yang bukan ma'rifah mudhof ilaihi. Khomsata as'ilatin. 5 soal. 5 soal kan? Kan 5 soal. Kalau di bab itu bukan masuk ke jumlah bilangan itu buat tamis bukan. Betul. Ya betul. Jamak majrur. Dia masuk ke tentang ini ya, tentang adat ya. Tentang adat ini dia bukan tamyiz, Pak. Kalau yang tamyiz itu ini misalkan bukan tamyiz majrur, bukan. Kalau tamyiz nanti marfu. Nanti yang tamyiz itu yang berapa ya? Yang 11 sampai 14 kalau enggak salah. Kalau yang ini susulannya mirip dengan idofa. Idofa. Khom satu as'ilatin. Ya, adat mandut, makdut nanti akan kita belajar di masih di jilid 1 insyaallah. Di akhir-akhir. Ya, nanti akan kita belajar adat ya, termasuk ini khom satu as'ilatin ya. Berilah 5 soal dan 5 jawaban sebagaimana contohnya. Contohnya gimana nih? Aindaka kolamun, naam indi kolamun. Terus kok 5? Contoh aja. Jadi suruh buat 5. Pas ini 5 orang, satu-satu. Contohnya seperti ini. Aindaka kolamun, naam indi kolamun. Kolamun diganti barang lain. Terserah antum. Paham? Ya, dari Pak Muslim ya kan? Aindaka uhtun. Kalau ukhtun berarti li ya. Lebih ke li. Berarti yang barang-barang berarti yang barang-barang. Iya. Naam indi sayyaratun. Jawab dulu. Naam
Enggak ada a-nya lagi, kan contohnya enggak ada. Na'am indi. Na'am indi maktabun. Iya, ya. Indi data kitabun. Heeh. Indi kitabun. Iya. Inda ka baitun. Heeh. Na'am indi baitun. Iya. Diklik ya. Oh, dimatiin. Mati lampu. Ya. Inda ka daftarun. Nah, ini daftar. Satu lagi ya. Hati komsa aspirah. Kok sama? Oh, sekarang yang mana? Hati komsata aspiratin wajibatin kami salil ati. Sekarang yang la, ya. Ya, sekarang yang la, ya. Yang lah. Coba sekarang seperti tadi jawabannya tapi lah. Ya. Tapi muslim. Mau sama juga boleh sama yang tadi. Mau barangnya beda boleh. A indaka kursiyun. La ma indi kursiyun. Kursiyun. Ya, ulangi kursiyun pakai tasdid ya. Ulangi. A indaka kursiyun. Kursiyun. La ma indi kursiyun. Ya. Masih Udin? A indaka qalamun. A'indaka kolamun. Kolamun sama contohnya. Jangan sama. A'indaka darajatun. 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 La ma a'indi darajatun. Ya. A'indaka kolansuatun. Ya, kolansua apa artinya? Kolansuatun. Kecis ya. La ma a'indi kolansuatun. Ya. Ma indi tayarun. Ya cukup ya. Ada yang dari mana? Dari 8. Ah? Yang latihan samping 3. Halaman Pak, halaman berapa? Halaman 43. Sama enggak tuh? 43. 43, ah. Yang di latihan 3, Pak. Latihan 3, ah. Ini kan yang soal nomor 2. Nomor 2. Bisa mundur. Alil mudiri ya. Ini ada alifnya atau enggak ada? Enggak. Ini cara kaidahnya gini, Pak. Jadi gini, kaidahnya kalau ada di ini ada mana tadi? Kita habis di mana ya? Di bawah. Enggak, tadi ada dua kok. Ini aja. Li ya kan? Li ditambah al. Lil mudiri. Ini kan kalau disatukan ininya yang hilang, Pak. Menjadi lil. Alifnya hilang. Betul, alifnya hilang. Lil mudiri. Jadi nulisnya enggak gini lagi. Enggak gini-gini ya. Ya, kayak lillahi, mirip banget dengan lillahi. Lillahi di Al-Quran kan banyak banget lillahi. Li ditambah lafzul jalalah, ya kan? Menjadi apa? Nulisnya kan kayak gini doang, ini hilang, bahkan ini hilang. Bahkan ini juga hilang juga yang ini ya. Ya kan? Malah jadi kayak gini doang. Iya, lam alifnya hilang. Kalau lillahi kan? Lillahi kan gini kan? Ini maksud yang dihilangin bukan cuman alifnya, karena gini kalau jadi gini nanti malah bingung. Gitu. Sebabnya ilmu diri apa gitu, Pak. Hah? Li Abbas kan Abbas karena enggak ada alifnya. Iya, bukan dari Al Abbas. Yang ada alifnya. Yang ada alifnya. Lil, ya.
logikanya gitu. Jadi abbasin berarti bisa ya. Nyambung. Yang ter yang bisa disambung aja. Jadi ada enggak emang ada yang bisa disambung ya? Ada enggak yang kira-kira? Li tambah abbas. Jadi li langsung gini kan? Yang enggak bisa disambung apa? Huruf lam bisa disambung li wahid, li wahid bisa juga li wahid. Bisa juga bisa, Pak, li rajuli bisa juga. Ada emang enggak bisa campur dengan lam? Aminah bisa. Li jadi gini nanti. Li Aminah ya kan? Kalau Aminah panjang, Li Aminah. Li Aminah ya kan? Betul enggak? Li Wahyudin bisa. Bisa. Bisa semua berarti. Enggak ada yang enggak bisa campur dengan lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.